Sahabat Karedok, dimanapun kalian berada, beberapa tempat di sekitar kita memang terkadang memiliki aura mistis, bahkan dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Bagi kamu yang kerap melakukan perjalanan lewat darat, mungkin sudah tak asing lagi mendengar kisah-kisah menyeramkan seperti di jalan tol. Cerita misteri jalan tol di Indonesia ini memang sudah jadi mitos yang melekat. Nah, percaya atau tidak percaya, pasalnya sering terjadi kecelakaan dan kejadian misterius yang sering dikaitkan dengan hal gaib ini, sahabat. Sahabat, kehadiran jalan tol Serang Panimbang selain mampu meningkatkan aspek pariwisata, jalan tol ini pun sangat berpengaruh besar terhadap suplai hasil bumi, di mana hal ini dapat membantu mempercepat waktu tempuh. Biasanya mobil truk dan kendaraan yang bermuatan hasil bumi tersebut pun, jika dari Banten Selatan menuju ibu kota provinsi dan daerah Jakarta dan sekitarnya ini butuh waktu 4-5 jam, maka dengan jalan tol ini akan lebih cepat, yakni waktu 2-3 jaman saja, sahabat. Sahabat Karedok, dimanapun kalian berada, ruas jalan tol Serang Rangkas Bitung ini yang sudah selesai dibangun melewati daerah-daerah pinggiran di seputar Kecamatan Petir, Kecamatan Cikesal, Kecamatan Pamarayan, dan Kecamatan Cibadak, sahabat. Selain pemukiman penduduk, jalan tol ini dibangun tepat di pinggiran sawah, perkebunan, hutan lebat, dan perbukitan. Bahkan jika sahabat melewati ruas jalan tepatnya antara daerah Kecamatan Cikesal sampai dengan Kecamatan Pamarayan, sahabat akan menemukan bukit-bukit yang hampir mirip dengan ruas jalan tol di Cipularang. Sahabat, jangan salah, dengan kondisi seperti itu, tak heran jika hal tersebut pun selalu dihubungkan dengan hal-hal mistis yang menyelimuti tempat tersebut. Bahkan, sering juga dikait-kaitkan dengan kisah hantu getok yang pernah beredar di kisah zaman dahulu. Sahabat, hantu getok, menurut cerita yang pernah ramai beredar di masyarakat Banten Selatan pada zaman dulu adalah sebangsa hantu yang bertubuh pendek dan gemuk, memiliki perut yang buncit dan kepala yang botak. Konon katanya, hantu ini adalah makhluk astral peliharaan manusia yang pernah memiliki ilmu pesugihan. Hantu ini akan menampakkan dirinya dan mencari tuan baru ketika orang yang diyakini memeliharanya tersebut telah meninggal dunia. Hantu getok biasanya muncul tak jauh dari pemukiman penduduk, bendungan, sungai, kuburan, dan di hutan atau bahkan di perkebunan. Penampakannya bisa berupa wujud aslinya atau hanya terlihat seperti bayangan putih, atau jika siang hari akan berubah menjadi sosok kehitam-hitaman dengan tinggi kira-kira 50 cm.
Sebuah kisah yang sangat menyeramkan pernah dialami oleh seorang supir truk yang setiap minggu dua kali dia rutin mengirim hasil bumi dari daerahnya ke pasar induk. Dengan adanya jalur tol Serang Rangkas Bitung ini, sahabat, membantunya terutama dari segi waktu, di mana yang awalnya perjalanan bisa menempuh 4 sampai dengan 5 jam, namun setelah adanya jalur tol ini lebih hemat beberapa jam, sehingga pengiriman hasil bumi bisa lebih cepat sampai ke lokasi tujuan. Seperti biasa, sahabat, sebelum berangkat, mereka cuci kendaraan terlebih dahulu biar kinclong. Malahan, sebelum berangkat pun, bersama kendek, sang supir sempat bercanda ria terlebih dahulu nih, sahabat. Ini parah nih. Tenang, tenang. Lagi kemana? Kerja dong, cari uang untuk pintu sama Mike. Oh, iya. Terus uangnya ntar buat beli cowok juga. Iya sih. Cowok juga. Iya, cowok itu utama. Utama dong. Nomor satu dan itu. Setelah santap makan dan membersihkan badan serta menyiapkan keperluan seadanya untuk di perjalanan, lantas pada malam itu, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kendaraan pun berangkat. Dengan tenang, supir mengemudikan mobil ditemani kernetnya. Sesampainya pintu gerbang tol Rangkas Bitung, mereka merapikan muatannya untuk mengecek keamanan selama di jalan tol. Karena gerbang tol Rangkas Bitung ini bisa langsung keluarnya tanpa harus melewati jalan arteri lagi, sahabat. 25 menit berlalu tidak ada kendala apapun. Sang supir seperti biasa mengemudikan mobilnya ditemani lagu viral yang berjudul Ojo Dibandingke, sahabat. Selamat malam sopir jalanan, sobat-sobat semua rekan yang hari ini yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, info-info terbaru dari sopir jalanan ya. Hari ini jam 10 tanggal 6 hari Jumat. Mau kasih info hari ini jalanan lancar ya. Jalanan lancar tentunya bikin Anda senang ya, tidak sebel terhadap kemacetan. Ya, saya di jalur 2. Sobat supir jalanan, barangkali melintas ke sini. Untuk jalanan jalur 2 lumayan bagus. Untuk jalur 1 agak-agak kerepotan ini. Jalannya bergelombang terus. Ya, kagak rata lumayan lah gitu. Jadi gajrul-gajrul gitu ya. Untuk KM62 buat penghubung ini nih, jembatan sepertinya. Kencang banget nih mobil. Oke, jadi para sobat bisa melihat ya. Bisa. Namun ketika di menit ke-30, di mana sepanjang ruas jalan tol itu bertepatan tidak jauh dari bendungan Pamarayan, tiba-tiba dikagetkan oleh mobil minibus di depannya bergoyang secara tiba-tiba seperti menghindari sesuatu. Ternyata, sahabat, pada kecepatan 90 km per jam itu, terlihat jelas penampakan hantu getok berbadan gemuk dan pendek sedang berdiri di tengah jalan.
Alhasil, sang supir tanpa menghiraukan apapun, lantas dia menancapkan gasnya kembali agar cepat menjauh dari lokasi itu. Sepanjang jalan kami tidak bercerita apapun, namun setelah sampai di daerah terang dan jalan tol kota, kami baru saja menghela napas dengan lega. Saya cuma ngasih tahu aja kayak gitu. Ingat ya Lur, pesan saya. Karena saya udah pernah kejadian seperti itu, jadi ya saya cuma bilangin aja. Semoga bermanfaat. Apabila tidak bermanfaat, tambahkan. Oke, sahabat supir jalanan. Sahabat, percaya atau tidak, Anda tak wajib meyakininya. Terlepas dari semua itu, tayangan ini semata-mata bertujuan untuk mewaspadai kepada para supir sahabat dalam berkendara. Senantiasalah berdoa dan yakinkan bahwa kendaraan dalam keadaan prima. Sahabat.